Gea Yubi, klarifikasi rumor sukai Raffi Ahmad, beberkan tipe pria idamannya. Biduan dangdut Gea Yubi ramai dibicarakan netizen karena ucapannya dalam sebuah acara. Gea Yubi berkata bahwa dia menyukai Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina. Gea Yubi mengatakan itu di hadapan Raffi Ahmad. Awalnya, Raffi bertanya apakah Gea Yubi pernah suka terhadap suami orang atau tidak. Gea lalu menjawab pernah, namun dia hanya sekedar suka dan tak sampai merebut lelaki itu dari pasangannya. Tahu gak siapa lakinya? Aa Raffi, kata Gea Yubi. Raffi Ahmad terkejut mendengar ucapan Gea Yubi. Tak sedikit netizen yang menganggap serius ucapan Gea Yubi tersebut. Menanggapi rumor yang beredar, Gea mengklarifikasi bahwa ucapannya itu hanya sekedar bercanda. Oh enggak, itu enggak benar. Itu cuma lagi bercanda aja, ucap Gea Yubi. Ya walaupun iya, kalau suka mah enggak apa-apa, kalau rebut jangan, ucapnya sambil tertawa dikutip pikiran striprakyat.com dari kanal YouTube Sambal Lalap yang tayang pada 7 Juni 2022 lalu. Selain itu, Gea Yubi menerangkan bahwa Raffi Ahmad bukan tipe pria idamannya. Gea mengatakan, tipe pria idamannya adalah yang berkulit coklat dan berewokan. Gea Yubi tidak menanggapi berbagai komentar negatif dari netizen soal ucapannya tersebut.